Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Hai sahabat travelku, kembali lagi bersama saya Tia Astira. Dan hari ini saya mau melihat dan mengulik kacamata apa saja yang saya bawa pada waktu travel. Ayo ikutin. Oke, mari kita mulai. Dan aku mau lihat koleksi kacamata saat traveling. Oke, kita lihat. Tarat. Sebanyak ini ya. Karena saya hobi kacamata. Kita lihat lagi, kita buka. Oke. Tarat. Banyak ya. Nanti saya lihatin satu persatu. Oke. Kacamata yang mana aja pada waktu saat dipakai untuk traveling keliling Indonesia. Oke, mungkin kita lihat dulu kacamatanya satu persatu koleksi dari saya pada waktu saat traveling. Kita hitung ya. Kacamata Oncha. Nah, buat sahabat traveling, kali ini saya sudah ada beli kacamata baru loh. Seandainya kalau misalnya nggak pandemi lagi, saya bisa jalan-jalan dan koleksi kacamata terbaru saya. Oke, kita lihat. Aku paling suka yang favorit yang kacamata kotak. Kita lihat. Wow. Oke ya. Karena mungkin sesuai dengan muka saya, jadi cocoknya. Ini warna kuningnya. Satu lagi dapat warna pink.
sesuai orangnya yang suka warna pink. Cantik ya. Oke, kita coba. Cocok nggak ya? Ini hasilnya. Pas lagi, ini bisa untuk di atas kepala. Oke. Dan satu lagi, ada yang warna hitam. Biasanya untuk kalau misalnya pantai, gue lihat takut kena sinar matahari, cocok pakai ini. Dan teman-teman mau lihat koleksi kacamata yang saya beli di luar negeri, ini. Lihat, ini kemarin beli oleh-olehnya di negara tetangga, negara Malaysia. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan next liburan lagi mau koleksi kacamata di berbagai negara dan berbagai kota. Mau lihat yang kacamata sering saya pakai ini, kacamata oncak juga, oncak kacamata hitam. Kayaknya pasti kici. Oke, kita coba. Ini juga bagus kacamata. Untuk goes ya teman-teman, biar ini anti debu. Keren kacamatanya. Coba ya. Scan. Ini kacamata untuk goes. Teret. Next kita akan mudah-mudahan next bisa bikin vlog untuk guys ya dengan pakai kacamata ini. Kita coba ya. Terus ya teman-teman, mungkin balik lagi kacamata yang sering saya pakai pada waktu traveling. Kalau bawa satu kacamata ini nggak ribet, jadi semua pakaian masuk semuanya. Ini kacamata pada waktu saat saya mau travel. Ini kacamata yang sering dipakai. Bagus ya teman-teman. Baik ya teman-teman. Bagus kan? Kecil. Oke, sekian video kali ini. Koleksi kacamata traveling saya. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah nonton video kali ini. Lihat koleksi kacamata saya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.